Bukti visual mengerikan. Detik-detik Algojo OPM terjaring sweeping TNI di Sugapa. Seorang anggota OPM terjaring sweeping yang dilakukan Satgas TNI di kawasan distrik Sugapa. Senin, 10 September 2024. Dari barang bukti yang dibawa, anggota tersebut bisa dikatakan bukan anggota biasa. Ia membawa berbagai foto-foto mengerikan tentang aktivitas organisasi separatis tersebut. Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan penangkapan dilakukan pada Senin 9 September di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Perintah penangkapan tersebut diteruskan kepada Satuan Tugas, Satgas, TNI di Distrik Sugapa, setelah Komando Operasi TNI Habema melihat perkembangan situasi. Awalnya, petugas memeriksa kendaraan, penumpang, dan barang yang melintas di wilayah Distrik Sugapa. Pukul 9.40 WIT, mereka menghentikan sepeda motor berikut pengemudinya. Berdasar hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah foto dokumentasi yang dibawa oleh pengemudi sepeda bernama Ruben Zanambani. Foto-foto tersebut memperlihatkan kegiatan beberapa orang kelompok OPM yang sedang membawa senjata api laras panjang dengan lokasi di Kampung Titigi, Distrik Sugapa. Mendapati dokumentasi tersebut, maka para prajurit TNI mengarahkan Ruben ke pos pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut hingga berita ini diturunkan. Tindakan tegas para prajurit TNI di Kampung Titigi dalam melaksanakan pengamanan wilayah yang diantaranya berhasil menangkap seorang anggota OPM, Sekata Laki.